Podcast gak capek-capek tinggal kumpul, kalau perlu yang besar aja. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel My Assistant. Seperti biasa, kita akan membahas tips dan tutorial cara cepat pekerjaan rumah tangga. Oke guys, saya akan memberikan tips bagaimana membersihkan es bunga kulkas agar cepat dan mudah. Bagaimana caranya membersihkan es kulkas agar cepat dan mudah? Alat yang dibutuhkan yaitu gampang sekali. Yang pertama adalah sprayer, yang kedua adalah wadah untuk esnya itu. Untuk bahannya itu mudah sekali, yang dipersiapkan itu air hangat. Tapi kita harus masak dulu ya guys. Kita isi air dulu. Cukupnya aja guys. Oke, kita masak kompor. Kita nyalakan. Oke guys, jangan lupa kabel stop kontaknya dicopot dulu agar aman ya. Kita masuk masukkan airnya di sprayer secukupnya aja ya. Udah siap alat dan bahannya, langsung aja kita bersihkan kulkasnya. Oke guys, jadi bunga esnya ini sudah sangat tebal sekali, terus sudah beberapa bulan nggak dibersihin sih. Udah. Selanjutnya kita keluarkan barang-barang yang ada di dalam kulkas biar nggak kena. Oke, langsung saja kita semprotkan air hangatnya ke bunga es ini ya. Karena membersihkan bunga esnya itu sangat lama, kita langsung tuangkan aja airnya gitu. Yeah. Cepat dan mudah. Nanti bisa buat air lagi. Ini air yang kedua kita pakai air hangat ya guys. Tapi ini air hangat sih merusak kulkas lah sih mas. Baik, enggak ya, enggak sih. Malah bagus lah, malah cepet ya, malah cepet. Masuk guys. Oke guys, karena sprayer yang kecil ini tidak efektif, maka ya perlukan sprayer yang sangat besar supaya cepat. Dari potret. Cepat guys. Gak capek-capek. Tinggal kumpul aja. Kalau masalah ini. Tidak perlu. Bagaimana dulu? Abrol kafe ya. Apa? Iya.
Oke guys, hasil es bunga es tadi bisa pulang dimanapun ya. Es sirup jauh. Bukan di luar aja. Kalau udah bunga es punya pelar itu bisa kita lah pakai ngarep gue. Oke guys, ini adalah hasil akhir pakai spray tadi ya, ini udah bersih. Oke guys, tadi merupakan tips cara membersihkan bunga es kulkas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tunggu video selanjutnya ya.